dia untuk stumble passnya di mana harusnya kalau nggak salah 1200 harganya. Ibu di spesialnya level 29 ya. Hello, what's up semuanya? Kembali lagi bersama aku Reju Gaming, dan di video kali ini guys ya, kita akan bermain Stumble Game lagi. Dan di sini akhirnya bocoran Stumble Pass official di bulan depan sudah rilis ya. Dan ya, seperti yang kalian ketahui bahwa nanti temanya adalah Natal ya dan juga tahun baru. Jadi di sini Stumble Pass-nya bakalan berhubungan dengan Christmas dan juga New Year ya. So, pastikan kalian nonton di video ini sampai habis untuk tahu bocorannya dari A sampai B sampai 1 sampai 30 semuanya ya. Apakah menarik atau tidak? Silahkan kalian komen di gua nanti. Dan seperti biasa, sembari kita membahas, kita main dulu ya guys ya. Mungkin satu match dulu. So, langsung aja kita bermain. Tapi sebelum mulai, bisa bantu like videonya, share ke teman kalian, subscribe, nyalakan loncengnya, and let's go, kita ke videonya. Okay, don't be jelly, let's go. Jadi gua main yang event apa ini guys ya, lupa ya. Jadi ya, ternyata kemarin gua ada upload bocorannya. Ternyata di malam harinya sudah dibocorkan oleh Stumble Guy. Untuk apa sih hadiah-hadiahnya dari level 1 sampai level 30 ya teman-teman. Dan ya, berbiasa guys ya, tidak ada penambahan level lainnya. Harganya masih sama, harusnya juga 1200. Dan ya, tidak lama lagi bakalan rilis ya. Atau bisa kita bilang di tanggal 1 esok ya. Tanggal 2 ya, gue lupa guys. Ntar kita cek sama-sama ya guys. Ini by the way, kok gue gagal shortcut mulu ya. Ini kenapa kamu diem doang? Ada yang diem di sana guys. Di AFK dia guys ya. Jangan AFK guys. Hap! Nah! Woi, jauh banget gue. Dan gue juara 1. Gila, enak banget ya triknya ya guys ya. Dar, langsung bisa ya. Oke, selanjutnya kita di map Bucket Mayhem ya. Gua cukup suka banget dengan map ini teman-teman semuanya, karena seperti yang kita ketahui mapnya ini cukup seru untuk dijadikan peta umpet, peta umpetan ya guys ya. Kalian bayangkan aja guys nih. Aduh, ini kenapa nih orang deketin gua mulu? Nah, jatuh kamu ya. Jadi ya, kita sembunyi aja guys ya, jangan sampai kita terjatuh ya guys ya. Nanti mungkin gua akan buatkan suatu challenge buat kalian semua guys ya. Nanti kalau bisa buat sponsor guys ya, gua mau kasih challenge kalian semua di map ini ya guys ya. Hop. Oke, jatuh kau semua. Wah, nih zomboy-zomboynya menyerang gua mulu ini guys. Kabur dulu guys. Kenapa ramai banget di tempat gua, sumpah dah. Tolonglah, jangan rame-rame di tempat saya ya. Saya juga mau bermain dengan aman nih bro. Aduh, hampir ego kena coy. Hampir kena. Sabar. Itu kenain tuh. Please kenain dia, please. Gue mau kabur, yes. Seru banget mapnya ini guys ya. Gue nanti mau cobain buat buat challenge ya. Semoga aja ya guys ya. Dan finalnya kita di bot base ya. Aduh, gak seru sih bot base sih, karena main emote taunting doang ya. Cuma ya, it's okay lah guys ya. Dan kita lanjut lagi ke stumble passnya teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian semua udah lihat juga di konten character lain, tapi yang belum lihat sampai full dan gameplaynya bagaimana, gue akan kasih tahu habis ini ya guys ya. Jadi kalian tunggu aja deh ya, sabar-sabar saja guys. Stumble pass terbaru ya teman-teman ya. Nah, ini nih yang gue bilang nih, diam-diam gini mulai ya guys ya, pakai emote taunting didiemin gitu ya. Oke, aman. Jangan sampai terjatuh ya guys ya, amankan saja dulu guys. Oke, santuy, pelan-pelan, tuy santuy, hey, santuy. Oke, santai aja guys ya, pelan-pelan aja guys. Oke, aman. Gila guys, gue sampai merinding, menggigil ya. Oke, 7 orang, 2 orang lagi, 5 orang lagi, sorry. Ini bakal lama sih nih, pakai emote taunting semua guys. Please jatuh-jatuh dong, bocil-bocil dong. Tabok-tabok nih guys, nah kayak ini. Tabok guys, nah tabok terus dia. Gue tabok-tabok deh guys, jangan pakai emote mulu guys. Ini kalau kita nggak menyerang, kita nggak bakal bisa nih bro. Nice, jatuh satu lagi, nice. Satu lagi tuh si Orbit, satu lagi, cepetan. Meninggoy, aduh. Oke, taunting dulu guys. Ya taunting lagi, wah jago nih Orbit guys. Dia nggak pengen emote taunting, gue mau ditabok. Asem lah, hampir gue jatuh bro. Oke, tabok lagi, wah.
Yeay, kita berhasil menang. Dan langsung aja tanpa lama-lama kita akan bahas di Stumble Pass-nya kali ini. Gue ada videonya langsung. So, ini dia Stumble Pass di bulan Desember. Oke guys, di bulan Desember kita mendapatkan beberapa Stumble Pass terbaru. Dan ini dia untuk cuplikan dari videonya. Nah, jadi ya agak buram dikit ya guys ya, karena scopeling aslinya rada buram. Dan ini dia untuk Stumble Pass-nya, dimana harusnya kalau nggak salah 1200 harganya, seperti biasa ya guys ya. Dan ya, di level satunya ternyata kita mendapatkan skin Elfin ya guys ya. Gue cukup suka si skin Elf-Elf ini guys ya. Apalagi kalau kalian tahu gue paling suka skin yang Christmas Elf yang di tahun 2020 kemarin rilisnya ya. Jadi gue akan lihatkan nanti skin favorit gue yang mana itu. Lalu kita mendapatkan sebuah candy cane ya. Nah, candy cane ini nampaknya pecahan-pecahan yang harus kita kumpulkan buat mendapatkan beberapa skin-skin nanti ya. Aduh, ada jejak kaki juga, footstep legendary di sini, ada shard yang epic juga, ada random skin, ada gem ya. Let's go aja, kita langsung putar ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita putar aja teman-teman ya. Di sini kita geser dulu ke bagian sebelahnya, ada candy-candy lagi ya. Ya, lumayan sih candy-nya ada banyak, ada stumble token dan juga ada pecahan skin baru lainnya ya, yang ini ya, tapi dia 30 lumayan banyak, legendaris sih. Ada animasi lempar koin dan juga ada gem di bawahnya. Eh, by the way, jangan lupa pakai kode kreator Rejo temennya. Ada price box yang nggak guna, ada pecahan mitik lumayan. Gue butuh banget skin mitik ya, pastinya karena susah banget pasti dicari. Lalu ada emoji es batu ya. Batu buat apa? Ada pecahan legendaris lagi di bawahnya. Kalau kalian lihat teman-teman semuanya ya. Lalu ada price box lagi di atasnya. Ada emoticon common yang biasa, ada animasi legendaris yang buat kado, gem lagi, candy cam lagi ya, seperti biasa lah di level, setelah level 1 tuh sampai level 27 tuh biasanya agak asem deh ya guys ya. Press box lagi, press box sebenarnya ya, gua udah punya semua, buat apa press box lagi ya temennya? Mungkin penonton baru sih. Lalu ya candy cam lagi, banyak banget candy cam guys. Lalu di level 25 kita mendapatkan animasi legendaris kayak Santa Claus bagi-bagi kado. Dan di level 26 ada jejak kaki epic, ada random skin lagi di level 27, ada press box yang katanya bisa dapat emoticon spesial guys yang itu ya. Tapi gua nggak tahu bener apa enggak. Lalu ada skin Santa 3000 di spesialnya level 29 ya. Keren. Jadi ternyata di sini juga ada satu skin lainnya guys ya, mungkin agak potong gua. Nah, itu dia Winter Teddy ya tentunya. Jadi level 30 ada, dan yang terakhir ada emoticon special snowball. Sebenarnya emoticon special snowball nih ya efeknya sama seperti pisang itu dilempar koper Mr. Beast. Cuma di sini dia ada efek samping lainnya, bukan buat mental tapi buat bikin lambat doang ya guys. Dan menurut gua ini emoticon special yang sedikit useless ya, atau tidak berguna ya. Tapi ya, ini untuk happy-happyan aja guys ya. Gue suka banget emoticon spesial yang buat happy, seperti ya buat lucu-lucuan aja. Nggak kayak tonjok, bola yang pakai ngetrik, shortcut, sliding apalagi kan. Jadi gue lebih prefer kalau emoticon spesial di next itu ya, seperti bola salju ini ya. Tapi kalau buat trik ini useless banget ya, atau tidak berguna. Dan itu dia guys ya, untuk semua levelnya ya, Santa 3000. Kita akan lihat skin-skinnya dan juga emoticon spesialnya yang tadi kita bisa lihat di Stumble Pass-nya. Let's go. Dan kita ke beta lagi temennya. Dan tadi kita udah lihat beberapa skin yang ada di Stumble Pass ya. Jadi kita akan review aja sama-sama guys ya, karena disini gue udah punya semuanya juga skinnya guys ya. Dan pertama-tama gue pengen liatin dulu di skin epic dulu kali ya, yang level 30 ya. Jadi dia ada skin Santa, tapi kayaknya dia masuk ke legendary deh di sini deh ya. Let me see ya. Nah, bener saja guys ya, kalau di beta dia legendary ya guys ya, Teddy Bear ya, lucu comel sih. Dan ini ada di level 30 paling bawah ya teman-teman semuanya ya. Dan di sebelahnya itu ada level satunya, yaitu adalah Elfin ya. Bagus banget teman-teman semuanya ya, comel ya. Gue suka banget guys ya, Elf-Elf tuh entah kenapa ya guys ya. Jadi gue juga suka banget dengan skin Elf yang pastinya kalian udah tahu juga. Kayaknya dia di bagian sini deh, Elf gue yang gue suka itu ya. Nah, gue juga suka banget skin ini ya guys ya. Dia gue lucu banget sih kalau ada skin yang pakai topi seperti itu. Dan juga pinknya lancip dan bajunya baju hijau warna gini guys ya.
Jadi ya ini skin di level 30 bawah yang gratis, dan juga di sini skin yang bawah atas nomor 1 tapi yang bayar dulu ya 1000 ya. Dan di sini hidungnya merah guys ya, habis kejedot pintu ya. Dan yang terakhir itu tadi ada si Santa ya teman-teman ya. Santa kayaknya dia spesial deh di sini deh. Aha, robot Santa yang ini. Aduh, gua merasa ini lebih burik daripada yang tadi ya guys ya, yang elf tadi ya guys ya. Kenapa ya? Tapi ya, komentar di bawah guys ya, apakah kalian suka dengan ketiga skin ini ya guys ya. Nih gua coba pakai main nih ya. Enggak lihat aja deh. Tuh, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi ya paling ada animasi turbo-turbo dan atasnya palanya ada biji bocil aja tuh ya guys ya. Untuk emoticon spesial snowballnya, dia bisa ngelempar es gitu menjauh temennya. Nanti gameplaynya gue liatin sebentar deh. Gue udah buat videonya kemarin kalau nggak salah, jadi biar gue nggak liatin lagi. Itu dia ya guys ya, semuanya ya guys ya, untuk jejak kaki dan lain-lainnya. Apakah perlu guys ya, yang mungkin animasi tadi sih yang gue inget-inget aja. Nah yang duit ini ya, tuh. Eh bukan duit, ternyata salju ya. Ini kalau lagi berdiri kakek ya, kakek santanya cungkring banget kakinya. Wah ini lucu sih. Wah ini bagus sih, snowing guys ya. Lalu ada freezing. Ada juga yang wih, ini bagus juga nih. Wih, bagus-bagus animasinya, bagus guys. Present. Anjay. Bagus juga, lumayan ya, nggak jelek-jelek amat ternyata guys ya. Dan ya, itu dia semuanya guys ya. Jejak kaki tadi ada yang apa ya? Jejak kaki terakhir deh. Wah, jejak kaki gue tidak ingat guys, apa tadi ya? Coba kita lihat lagi guys ya. Ada jejak kaki apa ya guys ya? Apa jangan-jangan nggak ada jejak kaki? Oh, footstep gini. Footstep kado temennya. Kado di mana lagi kado? Di epic kali ya kado ya. Wah, kado burik ternyata guys. Di mana dia kado nih? Ini gak kado ah. Wah, jelek sekali temennya. Nah, ya udahlah temennya. Kalau kalian, oh ini kado di epic beneran. Nah, kalau kalian suka silahkan komentar di bawah. Kalau kalian mau beli, komentar di bawah. Dan ya, tentang video kali ini untuk review stumble pass-nya gua Rudy Gaming. Sampai berjumpa di next video dan bye bye.